Leave it in there. Bu, Luna anaknya Desi udah gede loh. Udah bisa ngitung. Oh ya? Hebat ya, Pak. Berhenti dulu yuk. Kita kenalan sama cucu ponakan kita. Yuk. Aku di sini aja. Ayolah. Sebentar aja yuk. Aku gak mau. Ayo, Bu. Sebentar aja. Aku gak mau. Mereka ponakan kita. Aku di sini, aku gak mau. Luna lucu loh, Bu. Ayo. Jangan paksa aku. Bu. Gak usah. Bu. Sebentar aja yuk. Ayo, ayo. Gak mau. Bu. Aku gak mau. Jangan paksa aku, Pak. Bapak aja sana temenin. Ibu di sini saja, Pak. Ya udah kalau gitu. Bapak izin pamit dulu ke mereka ya. Iya. Kejadian ini bukan satu-satunya di sekitar kita. Setiap 3 detik, satu orang di dunia terdiagnosa demensia Alzheimer. Adanya satu orang dengan demensia di rumah akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Fokuslah pada potensi yang bisa kita kembangkan. Perbanyak kegiatan bermakna bersama mereka. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.